Perlu berwaras pada pemain nombor 33 petang tadi membolehkan sepanjang 15 minit yang pertama mereka telah dibolusi sebanyak melihat bagaimana jaga gol tinggi lampai itu 1.83 meter tidak berdepan kesukaran dari sepakan Mong Jack Fai mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Dilan sekali lagi, namun kita akan melihat bagaimana Negeri Sembilan akan terus dipaksa untuk bertahan. Mereka agak hantaran-hantaran untuk tidak melakukan chance for play. Jadi peluang sekarang ini untuk Negeri Sembilan pula. Kita lihat bagaimana Dylan Halls melakukan larian tetapi ada bantu. Sambil itu kita melihat bagaimana Takumi. Ya, Ikasari berbanding dengan A. Silvan yang berada di sebelah dimanfaatkan untuk pemain berusia 23 tahun itu. Jadi penguasaan Pulau Pinang FC. Serangan balas memecahkan perangkat offside, peluang untuk pasukan Negeri pasukan Pinang dan jaringan satu mengatasi pasukan Negeri Sembilan. Jaringan pertama kita lihat bagaimana Dylan Hall sedap terbabit dan selepas inilah dia katanya dalam setiap gerakan dan cross yang cukup berkualiti melakukan tampanan cross yang baik dari Syamil Kuti Abah, pemain yang sememangnya cukup juga dengan Alif Ikmar Rizal yang telah pun dilainkan dua dengan Nick Akif. Jadi Nick Akif juga dalam masa 2 minit merencanakan sesuatu tambahan jaringan yang ketiga sebelum baru masa yang pertama ini berakhir. Satu Takumi. An. Yang untuk menembusi. Tapi kita pemain ini agak dekat dari Silvan. Syamir Kuti. Syamir. Lihat bagaimana hantaran ke seberang sana dilakukan. Untuk Neto. Neto semula. Jadi hantaran untuk Dylan. Namun tidak diberikan oleh Silvan. Satu lagi terupas yang berjaya dipatahkan oleh Takumi. Namun pintasan yang berjaya dilakukan sebentar tadi Syamir. Jadi short passes yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Akmal Roslan rencanakan serangan tetapi yang tidak menjadi. Pinang FC sekarang ini. Syamir. Akmal. Syamir semula. Cross dari Syamir. Nampaknya Syamir seorang saja yang selalu buat for Seri dengan Terengganu di Stadium Lee Aliu Abu Bakar. Syamir mula merampasnya dalam kawasan sendiri. Syamir. Hantaran terpendek. Lebih kepada cuba untuk pergi sekali lagi terpaksa digunakan. Syamir berdepan dengan Jacques. Syamir. Negeri Sembilan. Sasaran mencari Ahmad. Silvan terpaksa di gantikan. Syamir. Dylan Hall untuk Syamir sekarang ini.
Masih lagi Shamir, cross yang lakukannya terlalu kuat, tinggi. Shamir sempat melihat ke depan, melakukan imbasan tetapi tidak ada ruang atau rakan-rakan yang... Shamir, tapan management untuk Shamir. Izzat di depannya tetapi terus saja kepada Dylan. Tiga di separuh masa yang kedua ini. Shamir, Dylan. Taran untuk Rodrigo. Kawasan mereka. Shamir semula untuk Dylan. Berjaya serangan. Kan tadi oleh Nabil. Mereka kehilangan penguasaan bola. Shamir. Izzat. Shamir yang bantu di bahagian pertahanan. Jadi peluang terbaik untuk Shamir. Shamir. Satu chip tetapi tidak mendapat. Sambil itu jaringan yang kedua dalam perlawanan ini.